Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada hari ini 21 hari bulan Rabiul Tsani 1446 bersamaan dengan 24/10/2024, kita teruskan pengajian kita dalam buku Hakikat Asyaitanir Rajim, mengenali syaitan. Itu hakikat syaitan, mana kita nak kenal syaitan. Syaitan ni kerja dia apa? Apa dia kerja syaitan? Makan. Main bola. Kecil belakang tu. Bagi dia hafsah kali, dia boleh nak menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Sebab apa? Sebab dia tak mahu sunyi, duduk seorang, tak ramai dalam neraka. Dia orang panggil cari gu. Siapa dia berminat nak jadi gu syaitan, turut dia. Mudah ya. InsyaAllah sambungan kita pada kali ini muka surat 99. Boleh muka surat 99. Tajuk dia pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam jiwa manusia. Ini sekarang ni kita nak cari pintu syaitan. Maknanya kalau kita boleh sekat pintu ni, selamat atau tidak? InsyaAllah kita selamat. Tapi kalau pintu ni tak setak tersekat, sekalinya kita semua tercampak ke dalam syaitan, ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Ketahuilah bahawa hati itu adalah raja, malik yang selaku pengarah hidup manusia. Hidup manusia ni dia punya pengarah dia siapa? Hati. Al-qalb dia panggil, al-qalb, hati nurani. Seluruh anggota badan manusia menjadi rakyat di bawah arahan raja itu. Jelas dah dalam hadis Nabi kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa hadis? Apa dia ingat hadis? Ala wa inna fil jasadi. Alhamdulillah, kena ingatlah. Kau tak ngapa hadis? Kenapa? Kena ingat. Jadi dalam hati tu, dalam tubuh manusia ada seketul daging, dialah raja. Iman adalah ruh kepada hidupnya hati itu. Manakala zikrullah, mengingati Allah, adalah penyiram dan penyubur hati yang beriman. Kalau kita nak suruh hati kita sihat molek, subur, banyak zikir, banyak selawat, banyak ingat kepada Allah SWT, maka hati kita segar. Kalau lara banyak, ngoyak banyak, hati pun moyok. Itu dia bahasa dia. Setiap raja itu mempunyai kotanya yang teguh. Istana dia, kubu dia yang kuat. Di sekeliling kota itu mempunyai pengawal-pengawalnya yang gagah perkasa. Sekeliling dia ada siapa? Ada pengawal. Tidak dapat dimasuk ke dalamnya oleh musuh-musuhnya kecuali melalui pintu-pintu yang terbuka. Mana bukan senang syaitan nak sampai ke hati ni, kecuali dia jumpa lorong pintu masuk. Jika tidak dikawal dengan sekuat-kuatnya atau tidak dijaga dengan sungguh-sungguhnya, maka syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ia selalu mengintai-ngintai kepada mana-mana ruang atau lubang atau pintu yang terbuka baginya untuk diserang masuk dan menguasai ke atas hati manusia yang selaku raja itu. Dia syaitan ni dia tepat dia attack di mana? Hati. Kalau kita perhati, tengok askar-askar, pengawal-pengawal security ni, dia pakai baju hitam,
dada dia ada ke apa? Ha? Ada besi, tembok tak tembus. Sebab apa? Sebab hati duduk sini. Jantung duduk sini. Kalau kena tangan putus, orang boleh hidup. Tapi kalau dia tembok kena ke jantung tu boleh hidup tak? Begitulah syaitan ni, dia cuba nak tembus masuk ke dalam hati manusia. Bila dia gogek hati, jadi was-was, jadi kebingungan, akhir sekali na'uzubillah, dia boleh keluar daripada Islam ataupun lara daripada ingat kepada Tuhan. Itu mainan syaitan. Apabila pintu itu tidak teguh atau penjaganya tidak kuat dengan sebab ada kerusakan-kerusakan padanya, maka mudah terbuka dan syaitan-syaitan pun selalu mengambil peluang menyerang masuk ke dalamnya, wal'iyazubillah. Ini kita kena kenal sekarang ni, tepat tumpuan syaitan nak serang masuk. Ketahuilah bahawa yang dimaksudkan dengan kerosakan pintu-pintu itu ialah mempunyai sifat-sifat yang tercela yang ada pada manusia. Sifat yang tercela yang ada pada manusia, dan itulah lubang-lubang yang merupakan pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam hati manusia. Ini pintu masuk syaitan tu, lubang tu. Yang dimaksudkan dengan penjaga ialah zikrullah, yang sering-sering yang disebut-sebut oleh manusia, oleh para ulama. Karena itulah para pelajar, zikir pagi dengan petang ni, zikir yang kita duk belajar pagi petang tu ibarat seperti baju besi. Tulis. Zikir pagi petang ibarat seperti perisai baju besi bagi tentera. Ada tentera-tentera ni biasa dia pakai baju besi yang tembok peluru tak masuk. Dia panggil takluk tembok. Itu. Jadi kalau kita tak mau syaitan masuk dalam hati kita, tak mau syaitan ganggu kacau kita, zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat, zikir nak tidur, semua tu jangan lupa, jangan lalai, jangan belorak. Ini alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jadi ini di antara zikir yang kita usahakan supaya pelajar-pelajar kita ni, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, duduk amal belakang ni, apa dia? Zikir pagi, zikir petang ni ibarat seperti apa? Perisai baju besi bagi seorang tentera. Jadi kalau kita nak jaga hati kita daripada diganggu oleh syaitan, zikir ni kena hafal belakang, insyaAllah. Ingat dah kira-kira? Apa ada tak? Kalau tak apa lagi? Kena hafal. Baik. Tengok senarai pintu. Banyaknya. Adapun pintu-pintu kemasukan syaitanir rajim ke dalam jiwa manusia dan dapat menguasai ke atas hati manusia yang selaku raja kepada seluruh anggota badan manusia adalah sangat banyak. Ini bahaya ni. Bahaya dia punya lubang pintu masuk dia banyak. Ini kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Di antaranya Tuan Syekh kita ni bawa 12 pintu. Kita tengok. Pintu kita ni terkawal ke pintu koyak ataupun pecah? Pintu ni kalau tertutup boleh buka. Kalau sudah pecah tak boleh tutup. Ini bahayanya bila ada dua perkara yang cukup berbahaya ini. Baik. Yang pertama, pintu yang paling bahaya sekali, yang paling orang panggil besar sekali syaitan nak attack masuk, pintu syirik. Syirik ni kita jangan rasa payah nak buat benda syirik. Senang je. Pergi sembah berhala, syirik. Pergi sembah orang panggil tok pekong, syirik. Pergi sembah kubur, sama juga. Kita tak sembah kubur, tak sembah apa, pergi duduk sujud kalau orang mati minta tolong. Tengok dalam video sekarang ni, sujud kubur pula comel-comel. Nyahiyah macam kek setengah tu. Nah, kubur kek, lapu berkelip. Pakat duduk sujud situ. Kalau pergi ziarah kubur, itu sunnah. Pergi sujud pada kubur tu kenapa? Sebab nak minta tolong dengan Tok Ayuh ni supaya, itu jangan main. Itu boleh bawa kepada kesyirikan. Dan syak.
ragu terhadap kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan agamanya. Syaitan ni dia masuk slow-slow. Dia kata agama awak ni betul ke tidak? Dengar dia punya analogi ataupun permainan syaitan ni, dia gogek sikit-sikit. Dia kata betul ke agama Islam ni? Kalau kita orang Islam, kita kata betul tak betul? Betul. Dia panggil pula etek. Kalau awak betul, agama ni betul, awak sebagai penganut Islam, Allah sayang ke tidak? Jawab, sayang. Kalau Tuhan sayang, kenapa dia benarkan di Palestin tu Yahudi boleh bom orang Islam? Patut Yahudi nak bom, tangan dia lumpuh pek jadi. Bom tak melentuk. Kenapa? Ni mainan syaitan, dia masuk lepal. Jadi tak betul lah kita. Tengok dia masuk sikit-sikit. Jadi kita kena lawan dia dengan akidah kita bahawa qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan mengena kepada kita kecuali apa ditak oleh Allah Taala. Wa min indi anfusikum. Bala yang mari itu sebab dosa kita. Kesalahan yang kita yang menyebabkan Allah Taala uji kita ataupun Allah Taala nak angkat darjat. Macam pejuang-pejuang Islam yang ditindas, yang diunaya itu, kita jangan kata kesalahan dia maksiatlah. Kita kata Allah nak angkat darjat. Wallahu alam. Itu maknanya kita kena sentiasa lawan, satu persatu kena lawan. Jangan mudah koyak dengan syaitan. Tapi dia mari mikir, ada Tuhan ke? Betul ke Tuhan ada? Kalau Tuhan sayang, kenapa pula dia benar Yahudi? Kenak? Tengok. Masuk dalam kepala kita tak? Dia masuk. Kohor-kohor dia panggil. Yang kedua, pintu ghaflah. Tulis ke arah. Ghaflah. Pintu ghaflah wa da'ful iman. Lalai terhadap Allah Ta'ala. Bila kita lalai, cuai terhadap tanggungjawab kita kepada Allah, syaitan pun zup masuk lalu. Ana selalu buat bandingan mudah supaya tuan-tuan para pelajar berhati-hati. Bila kita nak masuk rumah, kita lalai. Tak baca bismillah. Apa kesan dia? Syaitan pun tupai masuk. Ui, happy malam ni dapat tidur. Dapat mabit, dia kata tempat tidur. Awak nak makan tak baca bismillah. Syaitan tupai semak, semingkan. Jadi, ini bahaya. Itu contoh yang kecil ya. Rutin harian kita. Masuk rumah tak baca bismillah. Nak makan tak baca bismillah. Minum dengan tangan kiri pula. Tiga kali syaitan lopak tak pala. Ingat ni anak-anak semua. Sambil-sambil kita duduk jaga tu, ada lagi. Tangan kiri minum air. Kita tanya, kenapa minum tangan kiri? Biasa gitu. Takkanlah kita ikut belajar dengan syaitan. Kita anak orang Islam. Ingat dah. Anak-anak kita hak baru, hak lama ni, jangan duduk main tangan kiri. Kawan-kawan tegur. Tengok dia minum tangan kiri, pegang tangan dia. Minum kanan. Jangan benarkan syaitan minum sekali dengan kita. Syaitan minum. Dia tak minum, dia panggil togok. Tahu togok? Bahasa Kelantan kata togok. Tahu togok? Kenapa dia togok? Togok ni nak minum dengan pelahak. Itu dia panggil. Itu dia panggil togok. Dan lemah iman. Bila ke iman tu kuat, bila iman tu lemah. Tanda ni pelajar. Iman lemah apabila kita terjebak dengan maksiat, maka iman tu jadi lemah. Bila orang ni kuat zikir, mari solat berjamaah, tadabbur Quran, iman tu naik macam kita cas apa ni telefon tu. Cepat dia punya, tapi lama-lama dia habis pula. Itu dia panggil kedudukan iman dalam hati manusia. Jadi bila orang itu lemah iman, lupa kepada Allah SWT, maka syaitan masuk. Yang ketiga, ini pun tak kurang bahaya juga ni. Boleh. Nombor tiga, pintu takabur atau menyombong diri serta merendah-rendahkan orang lain. Ini dia panggil pintu takabur. Apa makna takabur? Tulis makna takabur. Takabur ni Nabi sebut al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sifat orang takabur ni dia tolak kebenaran dan hina orang. Itu takabur. Dia beza di antara takabur dengan riak. Riak dia bangga dengan amalan dia, ya. Dia tak kacau orang. Takabur tak.
dia tak dia tolak kebenaran, dia dia attack orang. Itu makna takabur. Macam kita hari ni banyak berlaku takabur. Takabur banyak berlaku manusia hari ni. Bila kita cakap dia ini benar-benar, ah siapa awak? Siapa dak mai siapa awak? Dia tak ngaji-ngaji pun. Ha, tapi bila orang cakap pelekeh. Ha, ini dipanggil sifat takabur. Sebab punca syaitan mula-mula iblis terkeluar daripada daripada syurga dengan sebab apa? Sebab apa? Takabur. Aba wastakbar. Ingat ayat Quran. Aba wastakbar. Enggan tak mau ikut perintah, sombong. Apa tunjuk kepada Adam? Adam tanah, saya api. Oh, itu sombong. Lah ni ada ke orang jenis sombong itu? Siapa dia dia tu? Oh, aku pandai apa dia lagi. Ha, dia buih ayat tu. Kita pun lagi balik eh. Cakap apa orang sombong. Merendahkan orang lain. Itu dia panggil sifat. Bila ada dua sifat biasa takabur ni dia sinonim. Dia bangga diri dia, dia jatuhkan orang. Itu dia panggil takabur. Kalau riak nak nunjuk eh, nak nunjuk dia pandai ya. Ha, itu riak. Yang keempat, pintu hawa nafsu, ikut kehendak nafsu. Nafsu ni nak relax, nak kaya, nak mewah, nak makan banyak, nak gapa-gapa. Semua benda ni nak besar belaka. Nah, buah besar, gapa lagi besar. Baik. Mak mau tak pasal ni. Ha. Gapa lagi besar? Buah besar, gapa besar? Tak dengar. Itu dia panggil hawa nafsu. Hasad dengki dan dendam. Biasanya hasad ni dia dendam tu sekali dua tu ya. Pintu hasad ni bahaya, pintu hasad. Bila orang ni hasad kepada orang, dia sakit hati kepada orang tu, dia nak orang tu hilang dia punya pahala, dia hilang dia punya kemewahan, kesenangan, itu dia panggil hasad. Hasad ni tulis anak. Hasad orang yang tak suka orang lain senang. Bahkan dia bercita-cita kalau orang tu hilang daripada kesenangan, hilang pada dia. Oh, tengok orang kaya makap besar dia pun, ya Allah biarnya miskin kawan ni, biar muflis kawan ni, biarnya apa-apa kedana kawan ni. Itu dia panggil manusia jahat. Manusia jahat. Hasad. Orang hasad, tulis kata-kata hikmat. Al-hasud la yasud. Mana kita? Tulis al-hasud, belajar imlak ni. Al-hasud la yasud. Orang hasad tak boleh jadi ketua. Sebab dia dua hasad dengan orang. Tengok orang senang sikit dia jadi orang panggil dia sendiri terkemurungan sebab tengok orang senang. Kita kata ini bahaya. Apa ni? Bahayanya perbuatan hasad, dengki, dendam, kesumat hal dia berlaku tu. Hasad, dengki, dendam, kesumat. Ha, sebenarnya hak manusia. Dia panggil kata berganda dia. Hasad, dengki. Hasad tu hasad dah. Dengki pun hasad juga. Baik. Yang kelima, ha, jaga molek. Pintu lemah badan. Tubuh kita tak kuat, lembek, syaitan mudah mari kosek. Ha, itulah kena histeria lah, kena apa dia penyakit-penyakit hot jenis. Jenisnya kosek syaitan, histeria gawi. Gila babi. Apa lagi hok-hok. Jadi hok-hok syaitan mudah masuk, mudah rasuk. Sebab orang ni lemah. Lemah jiwa dan sakit jiwa atau cedera tu termasuk dalam apa ni, sebab-sebab orang ni mudah digoda oleh syaitan. Kita jangan orang kalau lemah tubuh tapi jiwa kental, tak apa. Tak, dia tak boleh masuk. Tapi kalau lemah jiwa, lemah tubuh, lemah segala-galanya, maka dia akan ditunggang oleh syaitan. Na'uzubillah. Yang ke enam, pintu terlampau gembira. Allahu Akbar, happy sangat dengan satu-satu kejayaan dunia. Orang ni bila terlalu cepat dia punya kaya, sekarang ni zaman kita ni, lebih-lebih lagi zaman COVID ni, ramai anak-anak muda jadi jutawan. Dengan dia duk main-main TikTok ya.
Dengan TikTok dia main. Jual sambal lagi. Heh. Kah? Tabu. Gapo dia? Baju. Baju gapo? Oh, macam-macam. Tahu belakang budak ni. Ni zaman budak-budak zaman TikTok ni bahaya ni. Siapa budak tak sing ngaji, ngaji juga main TikTok boleh kaya. Bukan semua orang kaya kan. TikTok apa-apa kerana apa ramai juga tu. Habis masa tak kerja duk ber TikTok ya. Nah, main TikTok sana TikTok sini tak ada orang tengok pun. Ada dua orang tengok dia apa apa. Nah. Orang lain tengok 2 juta boleh kaya. Mung dua orang tengok pun tak habis masa situ. Nah, ini semua dia panggil talbis iblis, mainan syaitan belakang tu. Allah Akbar. Bahaya tak bahaya mainan syaitan? Woi, sangat bahaya, jangan kata tidak. Ini bahaya, dia panggil merbahaya mainan syaitan. Jadi orang yang terlampau gembira dengan kejayaan, dia terlupa kepada Tuhan. Karena itu dalam zikir kita, tengok ni, zikir pagi, tuan-tuan yang ada kitab ni, bacaan yang ke-23. 23, apa kita baca doa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ha, wa rizqan tayyibah, wa amalan mutakabbalah. Apa hikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita 3 bacaan? Apa hikmat? Yang pertama, Nabi ajar nak ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu tak bermanfaat, tak ada kerja. Lagu mana dah? Dalam kitab Zubat kata apa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Hey, mana hok mengapa tu ajar dah? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tak beramal seperti pokok tak berbuah. Alim dia ni tu. Alim, pengalim besar tu. Tapi pergi maya masjid pun tak. Alim ikut juga mana orang Kelantan kata. Jadi tak nampak. Kita alim ni, kita nampak pada dia tu hebat dia bila dia beramal dengan ilmu. Dia tak buat benda yang mungkar, tak buat benda maksiat, nyatakan yang benar, ajak orang kepada sunnah. Itu orang alim. Yang kedua, wa doa tadi, wa rizqan tayyibah, beri rezeki yang baik. Kenapa Nabi tak ajar suruh beri rezeki yang banyak? Leish, kalau banyak jadi gini lah. Ni, jadi gini, nak jadi koro ni. Kena koro, siapa dia koro? Ay, sedap kena, tanya tak, siapa dia koro? Kita zaman budak-budak tu anak suka pergi dengar orang ceramah dalam hutan, dalam pokok getah dia ceramah. Koro ni apa ni, menteri keuangan Firaun. Betul ke salah? Pasal apa salah? Sebab dia kaya lepas Firaun mati tu. Ingat molek deh, fakta. Siapa juga orang mari ceramah katok meja ni. Pok sarang Nabi ni Abu Jahal ni. Betul ke tak betul? Eh, jangan pula buat. Betul ke salah? Salah. Siapa dia pak darah Nabi? Abu Lahab. Abu juga, tapi waktu Jahal ni Lahab. Nah, yang kena ingat. Pada itulah dalam kitab kita, mana kita? Tahzibus Sirah tu kena hafal kitab tu. Sebab dia fakta. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama keturunan dia, nama anak-anak dia, nama umhatil isteri dia, nama sahabat-sahabat yang besar, nama hamba dia apa ada, nama apa ni, kenderaan dia apa ada. Donki dia nama apa? Eh? Hema dia nama apa? Mu tak ingat nama Hema, aku panggil mu Hema ke? Ha. Dul-dul. Ada nama Dul sini. Jangan boh nama Dul. Nama donki tu tak cerdik mana ni. Ha. Tapi mulialah sebab dia bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ingat. Ini dipanggil bila manusia ni kaya terlalu cepat, kagum dengan kerajaan, akhir kali dia jadi korun. Taklah kapir macam korun, maaflah, perangai tu macam korun. Korun ni bila dia sombong dalam dengan kaya ni, orang bagi nasihat dia, korun, mu ingat tu hai tak korun. Woi, dia kata mana ayat tu, aku mari tu ala ilmi min indi, sebab aku bijak. Oh, dia pun bangga dah, tak ingat tu hai dah. Nah, jadi pintu masuk syaitan ni terlalu gembira dengan satu-satu kejayaan.
dunia, kejayaan dunia. Kejayaan akhirat itu tak cara pula. Sebab itulah anak-anak kita ni, kalau kita boleh berapa peperiksaan, pesan ke abah, boleh? Abah, ma, me, mo, apa lagi mempanggil? Mami, Megi. Kita ada, mami ada. Pesan boleh, tak usah lah duk tayang-tayang kau CJ selip kita tu. Allah sombong pun anak orang lain tu bodoh belakang, anak dia seorang cerdik. Tak tahulah pelik sama elu ni. No. Ambil gambar ni kok, letak anak sebelah, CJ sebelah, letak. Ah, tengok ni 10A ni. Besar bulat dah lah tu. So, pola anak dia seorang cerdik. Ingat malak, terlalu kagum, gembira, akan mengundang bala akhirnya dengan apa? Penyakit ain. Ha, berapa ramai budak cerdik-cerdik, hebat-hebat, masuk universiti tahun 2, tahun 3, jadi bengong, klik. Duduk melengung atas tangga, tak tahu buat apa. Penyakit ain. Ha, kita hati-hati. Syaitan ni, dia tak duduk. Mula-mula dia suruh happy, lepas tu dia kawak hasuk orang suruh pergi hasap pula. Jadi penyakit ain. Ingat eh? Kau tak, tak kita, tak ayah pesan, darah ayah kita. Muka kita si tolok sama. Tak si. Eh, apa lah pesannya. Nak si tolok ayahmu, tak si bubuh tak. Kau dia bangga juga. Oh, anak saya bangga. Si solok lah kau. Ya, ya, ya. Tak ada gitu. Ha, jadi kita ambil hak, apa ni, kita ambil hak, hak menasabah. Ha, ingat boleh. Jadi jangan kagum sangatlah. Boleh tulis, letak gambar anak dah. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala beri kecemerlangan kepada abang lu, abang ngoh, abang apa lagi. Abang cik. Eh? Abang apa lagi, bubuh. Abang su mana ada. Dah kosu. Ha, jadi, maknanya semoga Allah Ta'ala beri taufik hidayah. Doa gitu, bagi tahu kejayaan. Tapi jangan tahu taya-taya dengan selik apa ni. Bukan orang lain tak betul belakang tu. Nah, ini masalah. Ini masuk dalam pintu mainan syaitan terlampau gembira dengan kejayaan dunia. Ha, baik. Yang ketujuh. Nah, ini maksud kita nak 20 ni. Kita perhabis 20 ni malam ni. InsyaAllah. Yang ketujuh, pintu ujub. Apa dia ujub? Apa dia ujub? Siapa dia kata pandai ujub, apa dia? Tu dia ayat, iaitu terpesona dengan kebolehan diri sendiri. Dia panggil bangga diri. Bangga diri, gilak tulis. Tulis kata-kata hikmat. Bangga diri, gilak body. Apa lagi hak seumpama dengan dia? Apa lagi kata-kata ujuk ni orang bangga diri, dia panggil gilak body. Macam burung merak. Mengenal burung merak? Burung merak dia tak ada kerja. Dia akak sayap dia, nyek-nyek-nyek bunyi dia. Sengih suka tak lah mana. Pastinya kata orang gitu dia. Jadi itu dia panggil orang gilak body. Gilak body, bangga diri, ini bahaya. Lepas tu dia, tapi dia beza. Beza di antara ujuk dengan takabur. Apa beza? Ujud dengan takabur apa beza? Hah? Takabur ni dia perlekeh orang. Dia jatuhkan orang. Itu takabur. Ujud dah dia sengih sorang dia. Sengih sorang dia. Nak tengok manusia ujud, tengok duk gila Facebook. Yang ada setengah orang tu dia suka tukar dia punya gambar Facebook tu, dia panggil apa? Profil. Biasanya orang-orang perempuan macik-macik ni. No, pagi ni dia pakai baju hijau, orang pakai oh lebih hebat ni baju hijau, petang kali baju merah pula. Ha, jadi dia panggil, orang panggil gila, gilak body. Ha, ni semua pintu masuk syaitan belaka tu. Bila pasal itulah di antara yang merosakkan orang wujud ni siapa dia? Kaki pengampu. Kaki pengampu. Lo ni manusia ngampu kan mah tak ramah? Ramah. Bila tengok kawan ni tak status dia gini, oh pakak duk laik bawah tu, oh hebat awak ni, tak ada orang sepuluh awak dari dunia ni. Oh, kawan tu kat tak makan 3 hari, pasal kena puji. Syaitan masuk. Ha, syaitan masuk, dia pun bangga, dia rasa dia hebat, dia cemerlang, dia macam-macam, akhir kali dia tak kabar diri. Itu bahaya. Yang ke-8, berat ni apa? Pintu degil. Tulis ni, degil, kerah kepala, tak dengar kata. Ha, tu perkataan searti dia. Degil, tulis mana pensilmu. Degil, kerah kepala lagi. Tak dengar kata. Ha, tu tak boleh, tak pakai kerja dia panggil ni.
Menolak al-haq yang benar dan kerah hati terhadap kebenaran. Kita baca Quran, baca hadis. Ni hadis sahih ni dalam Bukhari Muslim. Hadis pun tak boleh pakai juga. Sebab bercanggah dengan fatwa tu ayuh dia. Mana boleh? Kita ni ahli sunnah ke tak? Mana apa mana ahli sunnah? Orang yang berpegang dengan sunnah. Mana-mana pandangan, mana-mana pendapat yang bercanggah dengan sunnah, kita tolak. Itu baru ahli sunnah. Ini dakwa ahli sunnah, tapi amalan tak ikut sunnah. Pelik ke tidak? Pelik. Ajaib. Berapa dah kita? 9. Pintu bergopoh-gapah. Dia panggil pintu gopoh. Gapoh lagi searti. Belorak lagi. Gaduh. Tulis. Tulis lah kata. Bagus, dia panggil kayanya bahasa kita ni. Dia panggil kayanya bahasa kita. Gopoh-gapah ni dalam bahasa lagi, bahasa Kelantan, belorak lagi, gaduh. Gaduh sini bukan mana bergaduh dah. Gaduh di mana lorak. Lorak di mana gopoh. Gopoh di mana apa? Lorak. Pas cerah ramu main ke sini. Ini semua ni mainan syaitan. Bila gopoh, bila kita dengar maklumat belum pasti lagi sah tak sah, sebar berita. Percaya kau orang kata, ini bahaya ni. Gopoh. Dalam bertindak mula, dia tu ni. Dia ngenak ni, nak kata orang dah. Padahal kita tak siasat lagi betul ke tidak. Ini bahaya. Dan melampaui batas dalam bersikap, dalam tindakan kita, melampau. Benda sikit lah, tapi pergi buat kali. Ni ada baru ni ada mari ayuh budak ni, mak ni. Mari, cekok pinggir depan ni. Dia kata, apa ni, ustaz ambil tindakan kanak dia tak betul. Kata, masuk bicara dulu kak, dalam jabat ni. Jumpa-jumpa tanya khabar tu, apa masalah anak saya. Ni dia mari jatuh hukum kau ustaz. Ni orang panggil bahasa jenis gopoh tak tahu kalau. Jadi orang gopoh ni bahaya. Tindakan dia buat cukup apa? Cukup susah. Banyak gopoh. Lo ni manusia gopoh ni penek nak. Di antara gopoh yang terserlah zaman kita lo ni, suami-suami bila ada masalah dengan isteri, cabah lalu. Mu kalau buat gini, aku cerai mu tolak. Jatuh tolak. Dia main tak main sah. Tiga lalu. Anak kalau orang tanya bab cerai ni, kita kata kita tanya Tok Qadi lah. Dia kata pejabat Qadi tutup. Dia kata pejabat Abu Anak pun tutup juga malam ni. Kurang belah malam dia telefon. Ustaz tolong saya ustaz. Kata tolong apa? Saya kata gini ke bini. Kita berjekah. Kita tidur lain kata. Tidur bilik lain. Jangan duduk dengan bini. Sebab jatuh kau tolak. Kata kita tanya Tok Qadi bab jatuh tolak tu. Kita nak suruh dia insah kejap. Tapi insah tak insah pun. Kalau dia kata tolak cerah, cerah dalam bini. Saja lah. Dia pelajar-pelajar ni ingatlah beberapa perkataan yang tak boleh keluar daripada mulut sangat berisiko besar. Macam kata nak cerai bini, orang tak kata begitu. Perkataan rusak agama tak boleh kata. Nak marah setara mana pun guna perkataan lain lah. Guna perkataan-perkataan yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan. Ini bahaya ni, gopoh dia panggil tak tu kaya. Bertindak melampaui batas benda sikit tapi tindakan tu kuat yang menyebabkan syaitan menguasai dia. Yang ke-10, pintu malas. Orang malah ni malah berlaku dia. Malah ibadat, malah kerja, malah gabar-gabar. Orang malah makan ada. Ada. Ya Allah kau ni. Malah makan. Kau nak tak pergi makan tu malah. Ya Allah. Mungkinlah kalau tengah hari sekali malah mata malah kat dia petai pada orang ni lapar. Tapi kalau malah ibadat ramah. Malah kerja ramah, hadis wala haraj. Semua tu pintu syaitan dan suka dipuji orang. Dia malah tapi kena puji. Oi tuan ni tak apa tak pergi masjid apa. Tuan orang warak. Dia pun sengih suka tak pergi masjid tak apa dia. Tak orang puji kat dia. Ni berat. Lebih pada burung merok lagi ni. Burung apa panggil ni? Burung apa lagi hok jenis suka puji ni? Burung gagak.
Yang ke-11. Yang ke-11 ni hok di antara pintu hok bahaya, pintu marah. Dia panggil panah baran ke, panah orang ke, panah apa lagi? Pongoh. Tulis pongoh. Pintu pak marah, tulis pongoh lagi. Gapo lagi seumpama pongoh? Baking. Gapo? Panah baran aja dah ni, baking. Pongoh. Gapo? Bahasa kapur iya kali itu doh. Tak ada. Tak ada. Kita pakai hot standard bahasa kita, bahasa standard. Nah, ni. Jadi pintu marah ni pintu berat. Karena itu ada sahabat mari jumpa Nabi, tulis hadis ni. Sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, ausini." Rasulullah wasiat pada saya, pesan pada saya. Nabi kata, "La taghdab," jangan marah. Dia mari pula. Wasiat Rasulullah, Nabi kata, "La taghdab," jangan marah. Orang pun heran, kenapa apa Nabi tiga kali ulang perkataan ni? Sebab memang dia tu pernah marah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat bila sebut nama Nabi tu. Jangan jadi manusia bakhil. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia bila orang mari tanya apa-apa, dia tengok pada orang tu. Tengok perangai orang. Kalau orang jenis bekel, Nabi kata, "La taghdab," jangan marah. Tengok budak ni tak apa jaga ayah dia, dia kata apa ni, birrul walidain, benda yang paling baik jaga mak ayah. Jadi Rasulullah, kita pendakwah ni kena tengok orang. Tengok orang. Bila kita nak nasihat tu, tengok watak orang tu. Kalau orang ni baru jenis kuat semaya, boleh lagi nasihat dia suruh semaya. Dia dengar apa ni? Suruh aku semaya. Padahal kawan ni tak pernah tinggal solat, solat ke, apa di Jumaah setiap hari. Kita kena tengok mulai pula. Sekak dia masuk masjid ni, ya, kita tak pernah nampak lagi tangan dia tu masuk dalam tu. Tu derma. Dah. Mun nasihat suruh derma pula. Pakcik, kena banyak sedekah. Malah tadi anak duk tengok video hok kita jawab soalan musim Covid. Ada orang tanya, kau lagi cerita setan pula ni. Dia tanya, harta pusaka dia tinggal ke anak tu jadi sedekah jariah ke tidak? Ha, sedap juga soalan dia. Ayah ni bila mati, harta dia pergi ke siapa? Ke anak dia. Waris dia. Adakah jadi sedekah jariah? Jadi kita duduk belek cari pandangan ulama, tak jumpa ulama kata sedekah jariah dok. Itu bukan sedekah jariah, itu pusaka. Jadi harta orang. Awak rugi, kecewa. Ha, ini yang kita jadi masalah kitanya. Bila kita tidak ikut SOP syariat, duduk simpan harta siapa berjuta seorang, pakcik ni, nah, sedekah tak mau. Jadi akhir sekali harta tu jadi milik orang, dia hanya sengih boleh tengok saja. Rugi tak rugi? Rugi besar. Nah. Jadi pintu marah berkelahi, biasanya gitulah. Dia marah, dia berkelahi. Bila berkelahi, dia berseteru. Bermusuh-musuhan, berkatak-katakan. Betul tak? Jadi ini semua pintu syaitan berlaku. Pasal itulah Nabi ajar kepada kita, bila nak marah, kalau tengah berdiri kena duduk. Tengah duduk kena baring, rasa panas pergi mandi, ambil wudu. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita itu di antara ini. Yang ke-12, pintu bakhil. Bakhil. Bakhil ni seumpama dengan dia. Hai. Kopi ni dengan K ke dengan T? Kopi. Kopi K ke T? Dalam kitab ni bahasa petani ni kopi. Kof dia tulis. Kopi. Oh. Tebah molek kopi. Ya. Hok ni ni hok bakhil hangit ni kopi ni. Dengan dan kedekut. Ini pintu masuk syaitan. Betul lah ayat tadi sedang molek. Orang bakhil ni hok paling teruk bakhil dia nya sampai mereka dia bakhil pada dia sendiri. Ada ke tidak? Belilah nasi nak nasi arak tu kau nasi. Oi, tak boleh, mahal. Duit dia setepek dalam poket. Nak pergi cari nasi bajet. Kok 2 ayah setengah. Ayah hacu 40. Tidak 40 kata ya. Orang kata tak kata 16 dia 40 hancur dah. Pasal bakhil nak makan sendiri. Itu dia panggil orang paling teruk bakhil ni, bakhil pada diri sendiri.
Oh, bagi orang lain tu sakit kot. Ini pintu pintu kedekuk ni bahaya syaitan mari. Sebab dalam dalam ayat yang kita baca dulu, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan mari duk bisik, eh, jangan sedekah, bakhil. Jangan sedekah, pakim. Habis duit. Orang sedekahlah. Allah Taala bagi ganti hak lain dengan pahala yang banyak, kita kata alhamdulillah. Yang ketiga belah, pintu sum'ah. Sum'ah, tak bagi depan. Sum'ah. Apa dia makna sum'ah? Sum'ah makna apa? Apa? Apa dia makna sum'ah? Eh? Bukan ya, sum'ah. Tulis tu, gila glamour. Ha, ni sum'ah. Dia sum'ah ni, dia beza dengan riak. Riak ni waktu kita buat, kita nak tunjuk orang. Itu riak. Sum'ah ni, tak ada orang tengok pun dia buat. Tapi dia cerita ke orang nak suruh orang puji. Itu dia panggil sum'ah. Macam kita hari ni, dia panggil gila glamour dah. Oh, dia pergi mana-mana kat tepek gambar itu. Oh, bangga. Sekarang baru sudah berdoa depan Kaabah. Hui. Berapa like dapat? 500 like dah. Ni ada pula pasal jenis. Syarikat swasta. Giduk Mekah tunggu orang bagi duit, suruh dia doa depan Kaabah. Ha, tu dia panggil geng swasta doa pula dah. Ini macam-macam cerita. Ha, itu dia panggil sum'ah, maknanya gila glamour mencari pujian orang. Tulis itu. Gila glamour mencari pujian orang. Termasuklah perbuatan riak. Dia riak dengan sum'ah ni tak jauh. Cuma beza dari sudut dari sudut pelakuan. Mana kalau riak ni kita buat ni nak tunjuk orang. Sum'ah ni tak ada orang tengok, tapi kita pula cerita dengan orang. Itu kita takut. Takut kita ni jadi gila glamour kata orang. Bodoh dan jahil. Oh, anak-anak dia berlaku tu. Yang ke-14, pintu tamak. Allahu akbar. Pintu tamak. Tamak, tamak ke dunia. Kalau tamak akhirat tak apa. Kenapa dia tu? Masya Allah. Solat agak tak beti-beti. Nah, baca Quran sentiasa. Tamak nak akhirat. Orang ni dipuji ke tak puji? Puji. Tapi kalau tamak dunia tu dikeji. Nah, ingat malam. Haloba. Oh, dia dah lah. Tamak haloba tu perkata seerti kan. Tamak haloba. Dan ingin kemewahan hidup serta membazir. Pulak dah. Jadi dia tamak tapi membazir. Nah, membazir sebenarnya kalau kita nak senara, boleh senara sendiri, boleh masuk dalam pintu khas. Tapi oleh kerana Tuan Syekh nak cukup 20, dia sambung sekali. Yang ke-15, pintu terpedaya dan tertipu dengan kejahatan. Apa nak terpedaya? Dia rasa dia buat comel dah. Oh, padahal benda jahat, tapi dia seromolek. Itu dia panggil pintu terpedaya dengan dengan amalan dia. Benda tak baik tapi di kosmetik, di dihias oleh syaitan. Wazayyana lahumus syaitan. Syaitan jadi kata, ay, comel ni molek ni. Jadi buat. Sekarang ni pintu terpedaya dengan godaan syaitan ni berat. Yang ke-16, pintu terlalu cinta kepada harta dan pangkat. Orang kalau gila ke pangkat, dia sanggup jatuh. Jatuh apa? Jatuh kawan. Sanggup pijak kepala orang nak naik. Sebab itulah kata orang dalam dunia ni, kencing ada berapa jenis? Kencing sungguh lah. Kencing tandah tu satu. Yang kedua, kencing manis. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Tapi hak bahaya lagi kencing? Kencing kawan. Itu bahaya lagi. Dia kencing kawan dia sendiri. Maknanya dia kelentong kawan dia. Itu bahaya. Dia panggil kencing kawan. Ini berat. Kau dah syaitan berat. Yang ke-17, su'uzon. Tulis. Su'uzon, pintu jahat sangka terhadap orang lain. Kita tengok orang lain itu jahat belaka. Jahat dia ni. Jadi hak betulnya dia. Orang lain jahat. Dia panggil su'uzon. Kita ni, dalam buku kita, ingat tak? Buku Islam Cara Hidup. Banyak nasihat-nasihat dalam tu kepada para pembaca, para pelajar sekalian. Nasihat kita apa? Nasihat supaya jangan berkelahi dengan orang. Tajuk kita akan bincang dalam minggu akan datang ni insya-Allah. Tajuk dia husnuzan, baik sangka dengan orang.
Bila dia buruk sangka dengan orang, semua jadi jahat belaka. Jahat dia tu. Dia tu jahat juga. Hak baik siapa? Saya. Dia seorang yang baik. Nah, orang lain tak betul belaka. Ini bahaya pintu su'uzan. Jahat sangka terhadap orang lain. Yang ke-18 pintu namam. Tulis. Namam. Apa dia namam? Batu api. Mengacun. Apa lagi? Mengumpat, mengadu domba. Itu semua tu pintu syaitan belaka. Hey. Pintu batu api ni dengan pintu sihir, mana bahaya? Batu api ke sihir? Mana bukti? Ha. Contoh. Kata di ahli motivasi tulis. Yufsidun namam sa'atan. Ma la yufsidu sahir syahran. Batu api boleh merusakkan orang dalam beberapa saat. Ia tak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Orang nak sihir, orang ni. Tapi oleh kerana dia kuat zikir, pagi baca, petang baca, malam baca, nak tidur baca, ayat kursi semua dia baca. Sihir tak boleh masuk. Tak tembus masuk. Berasa tegak tukar sihir. Atas mari anak mak you, anak gabam, mampu keras tengah jalan, tak jadi apa. Sebab kebal dia. Tapi nama batu api, dia mai bisik kat kita. Awak kenal tu, orang sebelah tu. Tu hadut nyadat dia tu. Mungkin kenal dia tu. Kenal. Tapi kalau kenal, apa dia kata ke awak? Dia kata ke apa? Selip mata. Dia kata ke apa aku? Dia kata awak nunjuk warung tu. Natal ni. Berapa saat? Tak ada sampai 10 minit. Itu. Yufsid tulis. Yufsidun namam sa'ah. Mala yufsiduhu sahir syahran. Batu api ni boleh merusakkan orang dalam beberapa saat. Yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Sebab masuklah keracunan dalam telinga. Dalam kitab kita penawar bagi hati, Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullah, dia kata apa? Racun masuk dalam telinga lebih bahaya daripada keracunan makanan masuk dalam mulut. Sebab apa? Sebab apa? Hak masuk dalam mulut, kirik-birik, pergi hospital 3 hari, kalau tak mati sembuh tak? Kalau tidak pakai mati lah. Yangnya mati. Tapi tak mati, ramai juga tak matinya. Tapi hak masuk dalam telinga, dia tak keluar. Ada orang yang kata, oh, saya ingat lagi dia kata saya 20 tahun dulu. Ada tak ingat kata-kata buruk kawan, perli awak ke gelar kamu 10 tahun dulu? Ada? Ada? Tengok, tak keluar. Pasal apa tak keluar? Sebab dia masuk dalam telinga. Hak masuk dalam perut lama dah. Dia masuk dalam tandahnya. Betul tak? Ini bahayanya namam batu api. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannata namam. Orang batu api ni tak masuk syurga kan ni. Sebab jahat sangat perangai ni. Mengumpat, mengadu domba, batu api, apa lagi orang panggil? Apa lagi hak jenis cakap ngenak orang apa lagi? Apa? Katalah gapo pun yang penting hak jahat ni. Yang ke-19 pintu khianat. Menipu dan berdusta terhadap agama. Na'udzubillah. Ini yang kita bimbang hari ini para pelajar. Penunggang agama ni bimbang. Guna Quran, guna hadis tapi tidak guna untuk kepentingan agama. Tapi untuk kepentingan diri, cari makan, kita kata ini bahayanya. Yang ke-20 pintu derhaka kepada Allah. Na'udzubillah. Maksiat. Dan berderhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berderhaka kepada ulil amri, pemimpin Islam yang baik. Ini dipanggil pintu syaitan belaka. Baiklah. Berapa pintu kita ada malam ni? 20 nombor. Kalau nak kira pecahan tu 40 dah kali. Mungkin 40 pintu. Jadi pintu-pintu ni para pelajar, di antara kitab yang menarik untuk kita belajar, apa kitab? Namanya Penawar bagi hati.
Nah, bagi hati tu kena beli kitab tu, baca. Dulu kita baca dah sini. Khatam berapa kali dah. Kitab tu menariklah untuk di apa? Untuk dibuat penawar untuk hati kita ni supaya tidak diganggu juga oleh syaitan. Baik. Tengok kita, ingatlah bahawa mana-mana satu dari puluhan sifat-sifat mazmumah yang tercela itu atau keadaan dan perasaan buruk yang merupakan pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam jiwa manusia, syaitan dapat menguasai ke atas hati manusia, maka ketika itu ia mampu memerintahkan manusia supaya melakukan apa sahaja suruhan kehendaknya yang jahat, supaya maksiat kepada Allah, seperti minum arak, memabukkan, isap rokok, isap apa hak berasak ni. Ha ni isap wik. Siapa dia isap wik tu dia panggil pengikut. Ha. Ada sini pengikut syaitan. Ha, jangan wik ada lah. Ha tengok ni. Derhaka dari bapa. Derhaka pada guru-guru atau derhaka kepada ketua-ketua, mengkhianati amanah. Malah selawat, malah solat, tak mau sembahyang, berzina, berkelahi, menyakiti jiran, tetangga, kawan-kawan dan lain-lain sebagainya. Dengan itu wajib kita segera tutup pintu kecelakaan itu dan usaha bersihkan hati kita dengan cara minta perlindungan dengan Allah daripada waswas syaitan yang dirjam. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dengan berkali-kali dan zikrullah serta sering berkeadaan wuduk dan sebagainya. Di antara contoh kemasukan syaitan jin ke dalam badan manusia, tengok ni. Hampir-hampir ijma' di kalangan ulama Islam bahawa berlakunya kemasukan syaitan jin ke dalam tubuh manusia sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Maksudnya, dan sungguhnya Allah laki-laki dari manusia sering meminta perlindungan dengan jin. Ah, tengok. Nak pergi masuk sungai, minta dengan penjaga sungai. Itu ayah sungai nak masuk. Itu minta dengan jin dia panggil. Nak masuk hutan, minta dengan penjaga hutan. Siapa dia jaga hutan? Syaitan. Kenapa minta syaitan? Minta dengan Allah SWT. A'udzubi kalimatillah hitamat min syari makhalak. Jangan duduk minta dengan karut-karut. Di kawasan yang dikuasai oleh jin bagi orang-orang yang tidak bertuhankan Allah, maka dengan itu para jin menambah perasaan gerung atau bertambah jahat pada hati manusia. Jadi bila berlindung dengan jin, jin kosek lalu. Ha, jaga molek. Mu tak ikut aku, aku kacau. Ha, itu dia panggil mainan jin. Suratul Jin ayat 6. Ingatlah bahawa kemasukan syaitan jin ke dalam tubuh badan manusia melalui beberapa peringkat. Antaranya lagi, tuleh syaitan masuk yang membawa kepada lalai, lupa dan malas dalam menjalankan apa-apa kewajipan terhadap Allah atau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ikut sunnah, dan terhadap manusia, seperti lalai dan lupanya seorang dari berzikir atau solat. Lah ni syaitan dapat menguasai ke tidak waktu orang lepas maya suruh maya sunnah? Ada dak otak maya sunat? Ada. Warna derah tu. Ah, tu tanda dia dikuasai oleh. Ha, malam ni jangan ada sorang pun syaitan kuasai. Boleh ke tak dia? Boleh ke tak dia? Kita tengok apa ni. Nah, jangan main. Waktu orang berzikir, dia buah. Ah, tu orang dikuasai oleh syaitan. Dan lupanya pemuda pembantu Musa akan bijana bekas makanan mereka di tepi laut. Itu contohlah. Yusha di jalan naik Musa tak ingat ikan lopak dah masuk laut, dia tak ingat nak bagi tahu pada Musa. Itu ceritalah. Yang kedua, syaitan masuk ke dalam badan manusia yang menyebabkan sakit demam atau sakit pada satu-satu bahagian dari badannya. Boleh diganggu, dihasut, dirasuk oleh jin syaitan, seperti mata terbeliak, kelek mata, merah mata, atau menangis ataupun menjerit-jerit macam orang histeria tu. Kena kacau ke syaitan. Pasal tu lah orang histeria ni, kalau ustaz tu hok kuat jiwa dia, kalau baca ayat kursi
Lari selalu. Nah. Tapi kalau kita pergi mu ni hok jenis tak kuat zikir ni, pergi baca dia suka ya. Ada sekali dia orang cerita, orang ni nak pergi baca ayat kerusi ke orang sakit. Dia baca salah. Budak tu ayat apa cik? Dia ngaji tajwid tu cik. Suruh ngaji tajwid dia tak betul baca. Nah, jadi kita nak jadi raqi, raqi ni perruqyah ni nak baca betul. Kalau tidak saya tak suka dia main. Nah, dia kata tajwid salah tu. Apa baca lagu ni? Saya tak bijak. Dia main-main korang. Kanak-kanak menangis cara kuat, tak tahu sakit apa. Wah, teriak tunjuk cocok syaitan. Yang ketiga, masuk syaitan ke dalam badan manusia yang menyebabkan ia tidak sedar diri, dan terkadang syaitan menguasai dirinya sampai ia dapat bercakap dengan lidah manusia dalam berbagai-bagai bahasa. Eh, kok boleh kecik Arab pada? Dia tak tahu Arab. Dia masuk ke jin Arab, boleh kecik Arab. Cakap. Baru ni anak jumpa sekali. Nak dengar cerita ke? Masa kita duduk dalam TV, masuk dalam TV tanyalah ustaz. Tambah-tambah muda lah. Budak perempuan ni dia tengok bisaki. Dia tengok abu anak duduk dalam skrin TV, ada tahu ustaz ni ya boleh ruqyah, boleh japi dia, boleh buat syaitan dia. Jadi ayah dia pun telefon ke TV, minta izin nak masuk. Lepas kita habis live tu, mari dia kata ada orang nak jumpa di kantin. Mari tengok kita tu. Ah, dia tanya ustaz ni. Ya kelih tu kecak arah lalu perang. Ah, kata besok jin setan tu. Dia kecak arah. Bila kita tanya dia tu nak japi tu, mengaruk tak telah kuan tu kecak. Kata lain kali lah kalau anak tunjuk lagi tu suruh cari pakai dalam TV lawan menyusah orang. Nah, cari hok tak apa mau kapur dulu. Panjanglah cerita dia. Nak ceritanya setan boleh kecak arah. Baik. Yang tuan punya sebelum itu tidak pernah bercakap dalam bahasa itu. Cakap siam ke? Tak, duk main painai talah kuana habis. Atau orang itu dibawa oleh syaitan ke tempat yang orang belum pernah pergi sebelumnya secara tidak sedar. Dia pergi rata dalam masuk dalam hutan ikut syaitan, ikut jin. Berlaku. Itulah di antara peringkat kemasukan syaitan jin ke dalam badan manusia. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah dalam siri yang akan datang kita akan sambung contoh penipuan syaitan. Tanda itu. Kita break sekejap dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.